Scammer, scammer, scammer. Gagal cara pertama, cara kedua mereka gunakan. Gagal cara ketiga, mereka telah bersiap cara keempat. Tetapi semua ini tidak akan pernah terjadi langsung. Sekiranya anda mengabaikan mereka, jangan layan. Kerana sweat sahaja mereka anda layan, maka diri anda telah terbuka untuk dimanipulasikan sesuai kehendak mereka. Terutamanya wang anda. Berhati-hati atau penyesalan anda tiada guna. Aku nasihat abang untuk benda je. Kamu sekarang lambat-lambat. Kalau Fimping nak hantar form apa-apa, dia takkan hantar Gmail ke call ke, tak ada kan? Melainkan hanya suruh panggil kan? Ya, betul. Maksudnya kalau kita nak apa-apa, kita yang apply baru Fimping akan reply. Kalau kita tak ada minta apa-apa, Fimping takkan bagilah. Sekarang skamu lambat-lambat. Kalau Facebook pun lagi jangan layan. Kata daripada Fimping yang buat senalur nombor semua kan? Itulah lagi ramai orang kamu. Kalau ada apa-apa nak apply, semua pun nak apply dulu. Kita nak apa-apa dekat branch. Contoh album kan daripada Fimping ke Markas. Itu maksudnya kita dah communicate dulu lah. Kalau ada datang bank apply, baru kita akan respon. Mereka sayang dulu kepada Fimping. Baru dia akan call. Okay. Terima kasih, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.